Ini adalah pengelasan pipa posisi 6G, pengelasan penutup. Metode pembakarannya zigzag. Sedikit berbeda, bahwa kita dengan cepat pergi ke alur atas, di mana elektroda ditarik ke port menurun, kemudian perlahan tarik dari bevel atas ke bevel bawah, dan seterusnya. Untuk caping pas ini, arusnya 100 dengan elektroda G422 diameter 3,2. Kami telah selesai membakar elektroda ini, mari kita lihat sambungan elektroda berikutnya, dan posisi dudukan elektroda. Posisi sebenarnya sangat penting, lokasi bagus, mudah bagi kita untuk melihat, tidak melelahkan. Tambahkan batang las untuk membakar pita, dan tambahkan batang las hingga 90 derajat sebanyak mungkin. Jika Anda menambahkan 90 derajat, lebih baik mengubah sudut pegangan las bolak-balik. Kita berdiri dulu, ya. Kita harus berdiri dengan baik sekarang. Tarik busur dari atas, tarik ke bawah, lalu tarik ke titik tertinggi, gambar setengah lingkaran, dan mulai busur lagi. Mari kita lihat lagi secara intuitif dari dekat. Cepat dan lambat, yaitu, strip dengan cepat ditarik ke mulut yang menanjak, dan kemudian perlahan meleleng ke alur bawah. Setelah meleleh ke alur bawah, lalu tarik cepat ke port menanjak, dan seterusnya. Hanya ada satu cara, hanya bergerigi. Seperti apa bulan sabit positif atau anti sabit, jangan langsung bergerigi. Naik turun. Ingat saja dua poin ini. Garis yang terbakar 100% lebih indah. Bagian tengahnya bulat dan penuh. Waktu pembakaran di atas jam 10, tidak boleh terlalu besar. Karena di atas sana, kolam cair memiliki likuiditas yang lebih baik. Tidak mudah menggulung saat dibakar seperti ini. Jika arusnya kecil, bakar ke atas, naikkan sedikit, dan tingkatkan arusnya sekitar 10. Lihat tampilannya.